Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai daftar skuad sementara tim Persebaya Surabaya. Tim Persebaya Surabaya terus berbenah dalam melengkapi skuadnya untuk menghadapi Liga 1 tahun 2022. Terbaru, tim Persebaya Surabaya mendatangkan Bram Dhani, pemain berusia 18 tahun yang pernah bergabung bersama Garuda Seleks. Sementara, untuk pemain asing, tim Persebaya Surabaya baru mendapatkan satu pemain asing, yaitu Leo Lelis. Beredar rumor, ada 3 pemain asing yang akan bergabung dengan tim Persebaya Surabaya, yaitu Igor Pidal, Soyamamoto, dan Lux Castaignos. Berikut 28 daftar nama pemain yang sudah resmi menjadi bagian tim Persebaya Surabaya. Di posisi penjaga gawang ada Hermanu Ari, Andika Ramadhani, Satria Tama, dan Igede Dida. Untuk pemain belakang ada Rizky Ridho, Muhammad Jainuri, Leo Lelis, Dani Maulana, Salman Alparit, Koko Ari, Arizky Wahyu. Untuk pemain gelandang ada Arif Catur, Alwi Slamet, Andre Oktaviansyah, Muhammad Hidayat, Rizky Duwian, Fernando Pamungkas, Brilian Aldama, Marcelo Ferdinand, Rizky Kurniawan. Untuk pemain sayap ada Alta Bala, Supriyadi, Akbar Firmansyah, Rui Arianto, Bram Dhani, Denny Agus. Sedangkan untuk di posisi penyerang ada Widi Sharif dan Januar Eka. Untuk rumor pemain asing yaitu Igor Pidal, Soyamamoto atau Arihiro Sentoku dan Lux Castaignos. Dan ada juga beberapa pemain lokal yang diseleksi yaitu Mahiraja, Ridho Kurniawan, Sepu, dan Wahyudi. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.